Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini saya akan buat video dengan judul Perawatan Tanaman Overdosis Pupuk Anorganik. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk like, share, and subscribe. Dengan like, share, and subscribe, kami lebih giat lagi membuat konten-konten atau video yang lebih kreatif, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman bisa mengikuti video kreatif kami selanjutnya. Di tanaman jambu air ini adalah bekas overdosis pupuk anorganik. Kesalahannya adalah pada saat saya lakukan pemupukan dengan sistem sebar, satu tepungan tanah jadi kealpaan atau lupa tidak menyiram. Padahal pada waktu itu adalah musim panas. Sehingga satu hari setelah itu siangnya terjadi daun terbakar seperti ini. Kalau setelah lihat kondisi seperti ini, gak usah panik. Karena apa? Cara melakukan atau cara mengatasi tanaman overdosis pupuk anorganik itu pertama adalah ganti media. Yang kedua penyucian atau leasing. Saya memilih yaitu opsi untuk leasing atau penyucian. Yang saya lakukan pertama kali, tanaman saya semprot dengan air. Karena pada saat cuaca panas, juga aktivitas tanaman meningkat. Yaitu terutama aktivitas respirasi atau pernapasan dan aktivitas fotosintesa. Sehingga konsekuensinya penyerapan air dan makanan meningkat. Setelah itu, media tanam bekas pupuk saya aduk-aduk dengan harapan apa? Dengan harapan pupuknya biar naik ke atas. Langkah yang ketiga, pot ini saya genangi dengan air. Mengurangi kontak langsung antara akar dengan pupuk. Dan pupuk akan larut. Yang keempat, begitu kita airi, kita genangi air, diusahakan air begitu berapa menit langsung hilang. Dan langkah selanjutnya yaitu dilakukan tiap hari, pagi hari ataupun sore, kita lakukan penyiraman yang berlebih. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu supaya konsentrasi atau pupuk yang terlarut dalam tanah bisa terlarut dan konsentrasinya dari hari ke hari semakin rendah sehingga efeknya ke akar akan berkurang. Sebelum tumbuh tunas tidak dilakukan pemupukan karena sudah keluar tunas semua saya lakukan pemupukan. Dan pemupukan yang kita lakukan adalah sebagai berikut. Sore ini saya akan mengadakan pemupukan tanaman yang baru proses penyembuhan setelah overdosis pupuk anorganik. Sementara pemupukan yang kita lakukan yaitu dengan konsentrasi 15 gram per liter air, dengan volume air yang kita pakai 5 liter, volume pertanaman kurang lebih 400 mili. Sementara pupuk yang kita pakai yaitu pertama KS. KS ini dengan kandungan atau kalsapeter, nitrogen, bentuk nitrat 15%, kalsium 26%, yaitu dua bagian. Pupuk yang kedua adalah DSP dengan kandungan fosfat 56%, itu 2,5 bagian. Pupuk yang ketiga adalah KCL dengan kandungan kalium 60%, yaitu 0,5 bagian. Pupuk yang keempat yaitu kisrit, yaitu dengan kandungan magnesium yaitu 27%, yaitu memakai 1 bagian. Pupuk ini apabila kita hitung NPK-nya, rasionya yaitu N-nya 1, P-nya 3,8, K-nya 1. Maksudnya pupukan ini adalah biar ada pertumbuhan karena masih masa vegetatif, yaitu kita memakai KS yang bentuk nitrat. Yang kedua, supaya akarnya banyak, kita memakai pupuk SP. Yang ketiga, supaya daunnya hijau, kita memakai pupuk kisrit. Karena kita konsentrasi 15 gram, berarti pupuk yang kita butuhkan adalah 75 gram per 5 liter air. Yaitu KS-nya 25 gram identik dengan 3 sendok. KS kita berikan 3 sendok. Pupuk yang kedua adalah TSP 31 gram identik dengan 4 sendok. Ini adalah TSP yang sudah saya larutkan dengan hidrogen peroksida 3%. Kita ambil 4 sendok.
Sementara KCL yang kita berikan yaitu 6 gram, kurang lebih 1 sendok. Sementara untuk kisrit itu 12 gram, kita berikan 2 sendok. Supaya tanaman fresh, saya tetap memakai hidrogen peroksida yaitu dengan konsentrasi 10 ml per liter. Karena airnya 5 liter, berarti kita memakai 50 ml. Kita ada pengadukan. Setelah berlarut, air kita ambil, lebih 400 ml kita siramkan ke tanaman. Saya rasa cukup sekian dulu tutorial sore ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.